Nah, teman-teman, ini salah satu hotel yang jadi favoritnya orang Indonesia saat mereka pergi haji ataupun umroh di kota Mekah. Ini dia, namanya Hotel Makarim Ajad, dan posisinya terletak di persimpangan Jalan Maskutoh. Di sini pas terletak di bawah Hotel Zam, ya, Punduk Zam-Zam, Tower Zam di sini. Dan untuk jarak ke Masjidil Haram sungguh sangat dekat sekali. Itu Masjidil Haram, pelataran Masjidil Haram. Nah, kenapa jadi favorit orang Indonesia? Karena di samping jaraknya yang dekat dengan Masjidil Haram, harganya juga terjangkau, juga makanan yang ada di hotel ini sangat-sangat ramah dan sangat-sangat cocok sekali dengan lidah orang Indonesia. Yuk, kita review ke dalam apa saja yang ada di dalam hotel ini. Nah, ini dia penampakan bagian depan Hotel Makarim Ajad, dan kita akan masuk ke lobi bagian depan Makarim Ajad ini. Masya Allah. Ini kalau kita perhatikan desain yang sungguh-sungguh ciamik, ini hotel bintang 4 tapi serasa bintang 5, Masya Allah. Ini bagian depan, dan ini luar biasa, cakep banget. Dan ini penampakan tampak dari depan front, ya, Makarim Ajad. Masya Allah. Nah, teman-teman, Masya Allah, inilah lobby hotel dari Makarim Ajad yang begitu bersahabat sekali, bersahaja dan nyaman pokoknya. Jadi teman-teman, kalau yang mau ketemuan sama teman ataupun rekan kerja ataupun siapapun orangnya yang mungkin kita ajak ke tempat ini, kita bisa mengajak mereka duduk santai di lobby hotel yang begitu luar biasa nyaman sekali. Ini penampilannya, Masya Allah. Oh, Masya Allah, teman-teman, di sini juga sambil kita nunggu, kita bisa sambil baca-baca kitab yang sudah disediakan di rak-rak ini. Masya Allah, kita perhatikan. Ini adalah kitab Tuhfatul Ahwadi. Di sini juga Lisanul Arab, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang mungkin bisa kita baca saat kita nunggu orang atau kita nunggu rekan yang mau datang ke hotel kita, dan kita jamu di lobi hotel ini. Masya Allah, lihat, lengkap banget. Oke teman-teman, kita akan masuk ke ruang makan. Insya Allah kita akan berbuka di tempat ini, di Makarim Ajad, yang yuk kita cek tempatnya. Nah, ini dia tempat makan yang ada di Hotel Makarim Ajad. Tempatnya lumayan luas, dan insya Allah makannya cocok di lidah orang-orang Indonesia. Ternyata sudah penuh juga di sini teman-teman semuanya, ya, Masya Allah. Ayo, mari kita lihat sekarang menu-menu yang ada di sini. Ini kita udah disajikan kurma, Masya Allah. Kemudian juga kita lihat yuk menu-menu yang ada di sini. Ini ada roti-rotian. Kemudian ini makanan pembuka, Masya Allah. Ini makanan pembuka. Dan ini juga makanan pembuka. Masya Allah, nikmat sekali di sini. Dan kita lanjut menu berikutnya, ada nasi biryani, dan di sini ada kambing, ya, nasi kambing. Kemudian di sini ada ini ayam, dan ini menu-menu yang mungkin di lidah Indonesia lebih cocoknya masuk, ya. Ada ikan, ada sayuran, kemudian juga gorengan juga ada. Ini luar biasa, Masya Allah, sajian yang menggugah selera. Nah di sini sekarang ada makanan penutup yang manis-manis, Masya Allah, teman-teman yang suka manis, ini dia makanan penutupnya. Dan ini untuk minuman-minuman yang ada di Hotel Makarim saat disajikan ketika berbuka puasa. Halamannya atau tempat duduknya, tempat makannya juga cukup nyaman dan cukup luas. Jadi kita bisa cari tempat yang enak untuk kita makan. Oke, selamat berbuka, udah ada nih. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kamar Makarim Ajad di nomor 140. Ini dia nomor 140. Nah, yuk kita masuk. Oke, bismillah, ya, kita masuk ke kamar 140. Dan ini dia penampakan. Ini dia tampilan Hotel Makarim aja dari dalam. Coba kita lihat kamar mandinya, lumayan luas. Kamar mandinya juga bersih, nyaman.
Dan ini kamarnya. Masya Allah. Ini ada dua kasur besar. Ini juga untuk ngopi ini, teman-teman. Kalau ngopi bisa. Ada coffee shaker juga ya. Ada coffee maker. Nah, ini ada televisi dan di sini kita bisa melihat penampakan jalan Maskuto atau Ajiad. Masya Allah. Nah, ini jadi tempat ini bisa teman-teman jadiin rekomendasi untuk nginep saat pergi haji ataupun umroh. Tentunya fasilitas yang Masya Allah enak, nyaman, bintang 4 tapi serasa bintang 5. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa segera ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kita doakan dari tempat yang mulia ini insya Allah. Assalamualaikum.